kalau pagi-pagi datang, kuliahnya belum dimulai, saya belajarnya di bawah pohon di sebelah ini. Kalau enggak, di tangga balerung ini di depan ini. Kalau mau jadi presiden, belajarnya di situ. Di tangga ini tangga keramat ini. Enggak ini loh, urusan apa, urusan ijazah palsu. Sekolah, ampun. Wah, saya pokok. Siapa Pak? Evi. Evi. Evi Adriana. Tahu. Teman satu kasih sudah. Enggak ini loh, urusan apa, urusan ijazah palsu. Sekolah, ampun. Kalau enggak, kalau mahasiswa kan masih komplit-plit. Kalau yang SD kan sudah carinya di mana? Ada, ketemu di luar. Tapi yang dimasalkan sebetulnya SMA ya Pak? SMA. Ada tempo SMP. Kan ada SMP, ada double tempo gitu. SMP 40 sama SMA. Itu program, itu program pemerintah. Sebenarnya SMA 6 itu dianu sebagai SMPP ya. Kayak dulu apa SMK sebelumnya apa tuh? SMA. 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 SMA kan jadi SMK. Jadi itu SMP cepetan. Duluan dong, perubahan susah, nggak mudeng-mudeng. Kalau di SMA justru kalau saya, teman saya kan kelas 3, kelas 2, kelas 1 semua, karena saya tuh dulu juara umum, nggak sombong. Ini yang wisuda loh, kan asli bentar. Pak, masih ada 85 ya. Oh iya, tahunnya Pak Mono ya. Jaman itu saya, masih ada. Saya nggak kelihatan, udah pakai kacamata di belakang. Saya kan waktu wisuda, Pak Jokowi itu wisudanya dengan beberapa teman angkatan November 85. Masuk 80, bukan masuk 82. Masuknya 80. Masuknya 80. Kita angkatan 80. Wisudanya 85. Nah, kebetulan yang punya kamera ini orangnya. Iya. Yang foto-foto ini gitu kan. Yang wisuda barengan juga ini orangnya. Ini yang bareng-bareng wisuda ada beberapa orang. Saya belakangan. Ya. Kita kloter berikutnya. Kloter berikutnya. Jadi dia itu kalau pakai pakaian rapi gini ya. Suatu saat kita habis praktikum manajemen ya, dia bawa map gitu. Saya bilang waktu itu belum presiden ya, kita manggil kan biasanya jok itu dulu ya. Jok, kamu itu seperti pejabat jok. Dia netis gitu, nggak tahunya jadi presiden teman kita. Nek saya terkesan naik Gunung Kerinci. Saya itu mau metik Edelweiss, dilarang ya. Ngapain Mas Bambang, nikmati aja. Bawa pulang Mas Bambang nanti janji sampah. Ah itu yang saya mau ingat, saya enggak bawa betul. Edelweiss itu. Padahal itu kenangan orang kalau naik gunung, langsung wah, punya Bung Edelweiss kenang-kenangan gitu. Pak Jokowi tidak pernah gitu. Nikmati aja alam itu. Gitu. Dengan kondisi sekarang itu kurang lebih masih sama. Satu yang saya katakan, tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Wise dia. Kalaupun kita gojekan, ya sederhana saja gojekannya gitu kan, bergurau saja. Kalau misalkan ketersinggungan, nggak pernah marah. Dengan menasihatin kita itu biasa. Itu tadi yang kata Pak Bambang. Beliau itu memang pemersatu. Iya. Ya. Kita ini dari berapa kubu gitu kan? Ya malum lah, dari mahasiswa kan ada HMI, ada apa. Tapi bisa disatukan. Satu bulan, ya. Di kita sampai sekarang. Beliau lah yang ibaratnya, walaupun beliau bukan pengurus, bukan apa, tapi beliau bisa merangkul kita semua. Gitu. Kita itu sama-sama kuliah, kita ke hutan sama-sama, praktikum sama-sama. Wisuda bersama. Iya. Ijazah aslinya itu seperti ini, sama kita. Ya. Sama semua gitu. Iya. Ijazah kita itu ya begini. Bukan beda tulisannya. Dekannya siapa, rektornya siapa itu sama. Kalau cuma soal tulisan itu kan selera. Mau nyeni atau nggak nyeni itu kan, yang penting itu tanda kelulusannya itu sah. Sederhana gitu, sekali ya. Seperti itu. Sama ini,
Jadi saya juga bawa lah. Ini tadi Om Herwan di foto ini di aslinya kan sama aslinya tulisannya dulu, iya, sama. Sama. Jadi, kan sama semua. Sama. Jadi adiknya Prof Sunardi waktu itu. Profesor Sunardi. Rektor Prof Sunardi. Jenis hurufnya kan memang jenis seperti sama. Jadi waktu kita ke Gunung Kerinci, mendaki Gunung Kerinci sama Pak Jokowi, kita sama-sama. Sama-sama. Beliau orang pertama sama yang sampai puncak. Enggak Gunung Kerinci, itulah menjadi. Jadi ternyata perlambang gitu. Kira-kira gitu kan. Dan beliau memang aktif di Silpagama. Kebetulan Pak Gito ini kan ketua Silpagama pada waktu itu. Jadi beliau anggota juga. 1 2 3 1 Pagi hari ini saya ke Jogja, kemudian mampir ke Ambarukmo. Ini ketemu dengan teman-teman saya mahasiswa, ada yang dulu di perhutani, ada ya, sekarang yang dulu dosen. Swasta. Ada yang di pupuk, ada yang dosen. Swasta. Dinas. Di dinas, ini macam-macam yang ini apa pas hari ini kumpul saya ya ketemu tapi juga hanya sebentar tidak lama. Izin Bapak tadi apa saja yang diperlihatkan oleh teman-teman Bapak? Apanya? Enggak, foto-foto waktu wisuda, ada yang foto waktu apa di Mapala, ada yang mau di mana Pak? Yang saya sendiri foto saya sudah hilang tapi tetap disimpan. Ternyata kawan-kawan masih simpan semuanya komplit. Apakah dari SMA yang berbeda Pak? Apakah teman-teman Bapak? Enggak, ini Sabang, dari Sabang sampai Merauke kalau yang teman di kehutanan. Berarti ya. Seperti mengenang masa lalu ya Pak? Enggak juga. Oh, sering ketemu kok. Sering ketemu bukan ini aja. Ya. Baik, nanti ditanya satu-satu. Kasih Pak. Ya. Kasih semuanya. Kasih buat Irwan, Abi, Adriana, Arif. Ingat saya Pak. Masih ingat Pak Arif Pak. Siap. Karena sering ketemu di perutan. Siap Pak. Kasih. Terima kasih Pak. Masih selalu sehat Pak. Coba ibu-ibu maju ke depan satu saja. Coba sebentar, gambar yang ketiga tapi jangan dilingkari merah. Baik, terima kasih. Sepertinya saya pernah melihat. Dua, dari kiri. Nomor yang paling atas nomor dua dari kiri. Ya. Oh ya, betul. Apa? Sepeda? Hanya nunjuk gitu aja minta sepeda. Memasuki halaman yang kita pakai untuk acara ini, saya ingat ingat apa? Ingat kalau pagi-pagi datang, kuliahnya belum dimulai, saya belajarnya di bawah pohon di sebelah ini. Kalau enggak, di tangga Balerung ini di depan ini. Jadi kalau mau presiden, kalau mau jadi presiden, belajarnya di situ. Di tangga ini tangga keramat ini. Dan kita tahu semuanya bahwa kampus UGM menjadi bagian penting dari perjuangan kemerdekaan negara kita Indonesia. Dan yang lebih penting dari itu, kita berkumpul di sini adalah untuk komitmen yang sama, untuk semangat yang sama, yaitu semangat untuk memperkuat Pancasila sebagai jiwa bangsa kita. Memperkuat Pancasila sebagai jiwa raga kita dan memperkuat Pancasila sebagai cara hidup berbangsa dan bernegara.